6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Apakah globalisasi selalu memberikan manfaat yang positif? Apa sikap yang harus kita kembangkan untuk menyikapi era globalisasi ini? Mari kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Di sini ada bacaan yang berjudul Globalisasi Bermanfaat atau Tidak? Nah, mari kita simak bersama-sama. Apa manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia? Perhatikan di sekitar kita. Ketika kita berbelanja di supermarket, kita menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri. Aneka pasta dari Italia, keju dari Belanda, kursi plastik buatan Tiongkok, atau peralatan dapur produksi Jerman. Apakah makanan dan barang produksi Indonesia juga ada di luar negeri? Tentu saja. Sekarang di negara lain tidak sulit menemukan gudeg dalam kaleng produksi Indonesia. Kain dan perabot hasil karya pengrajin daerah pun semakin terkenal di mancanegara. Kemudahan dalam pertukaran produk merupakan salah satu hal positif dari globalisasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai dimulainya era globalisasi. Telepon, satelit, televisi, dan jaringan internet membawa berita dari belahan dunia lain tanpa jeda waktu. Dalam sekejap, berita penting dan populer tersampaikan ke segala penjuru. Nah, ini dampak positif dari globalisasi ya adik-adik ya. Namun perlu kita waspadai, globalisasi dapat memengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri. Masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan budaya ini menjadi pengaruh positif, namun bukan tidak mungkin membawa pengaruh negatif juga adik-adik. Saat ini di kota besar di Indonesia, anak-anak muda itu menikmati tayangan Korea. Nah, gemar sekali menikmati tayangan dari Korea. Mereka juga meniru cara berpakaian muda-mudi Korea, cara menari muda-mudi Korea. Nah, apakah sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya Indonesia? Belum tentu adik-adik, budaya dari bangsa lain belum tentu sama dengan nilai budaya dari Indonesia. Pengaruh positif akibat globalisasi tentu akan memperkaya manusia di sebuah negeri. Namun tanpa benteng nilai budaya yang kuat, tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan luntur akibat globalisasi. Nah adik-adik, itu tadi bacaan ya mengenai globalisasi itu manfaatnya positif dan ada juga negatifnya ya. Positifnya apa? Kita bisa mengetahui berita-berita dari luar negeri. Kita bisa menggunakan barang-barang produksi dari negara lain. Tapi negatifnya itu tentang nilai budaya dari negara asing yang masuk ke Indonesia. Otomatis tidak semuanya sesuai dengan nilai budaya kita. Apa saja dampak positif dari globalisasi adik-adik? Nah, dampak positifnya
kita bisa menemukan makanan atau barang dari luar negeri serta mengetahui berita dari luar negeri itu dengan sangat mudah. Itu dampak positif dari globalisasi. Lalu apa saja dampak negatif dari globalisasi? Nah, globalisasi itu juga berdampak negatif dalam hal budaya. Nah, budaya dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dengan mudah itu bisa mempengaruhi budaya dari Indonesia sendiri. Jadi budaya negatif dari luar negeri kadang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Mengapa globalisasi dapat mempengaruhi budaya bangsa? Ya karena keinginan kita meniru budaya bangsa lain membuat budaya kita sendiri itu berubah, bahkan bisa jadi dilupakan jika tidak memiliki benteng yang kuat dalam nilai-nilai budaya. Jadi adik-adik, kalian harus bisa benar-benar memilah bahwa ini itu sesuai budaya kita atau tidak. Pengaruh budaya ini sesuai bangsa kita atau tidak. Adik-adik harus tahu itu. Mengapa globalisasi itu menjadi tantangan tersendiri untuk kita semua? Nah, itu karena globalisasi itu bisa saja memperdaya kita jika tidak memiliki benteng yang kuat, ya, benteng yang kuat dari diri kita sendiri untuk menghindari pengaruh negatifnya. Jadi kita harus memiliki benteng yang kuat bahwa nilai-nilai budaya di Indonesia tidak bisa dicampur dengan budaya dari negara lain. Kalau kita mempelajari budaya lain, budaya negara lain boleh, tapi jangan sampai kita meninggalkan budaya kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi ini dengan dampak positifnya dan dampak negatifnya? Nah, yang harus kita lakukan adalah memanfaatkan pengaruh positifnya dengan sebaik mungkin, adik-adik. Jadi pengaruh positif dari globalisasi ya kita manfaatkan, tetapi kita juga harus menjauhi pengaruh negatif dari globalisasi itu sendiri. Jadi itu yang bisa kita lakukan, adik-adik. Nah, adik-adik, globalisasi itu memberikan banyak manfaat bagi kita semua, termasuk untuk Mang Samad cerita pada pembelajaran 2. Ternyata hal yang dilakukan Mang Samad juga memberikan manfaat loh untuk warga di sekitarnya. Nah, adik-adik ingat ya, Mang Samad ini adalah pengrajin sendal ya, pengrajin sendal kulit dari Garut. Di mana dia awalnya hanya sebagai penjual sendal ya, pergi berkeliling menjual sendal, dan akhirnya dia ingin berinovasi memproduksi sendal sendiri. Sampai akhirnya apa? Dia bisa memperkerjakan orang-orang di sekitarnya untuk bekerja di tempat Mang Samad ini. Dan sampai sekarang sandal kulit ini bisa terkenal sampai mancanegara. Nah, itu cerita tentang Mang Samad. Nah, sekarang kita akan cari tahu lebih lanjut tentang Mang Samad ini melalui pertanyaan-pertanyaan berikut ini yang akan kita bahas bersama-sama. Apa dampak dari usaha Mang Samad bagi warga di sekitar? Nah, usaha Mang Samad ini berdampak bagi warga sekitar, yaitu mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Karena Mang Samad ini memperkerjakan orang-orang dari lingkungannya, jadi berdampak baik kepada orang-orang di lingkungannya atau masyarakat di sekitarnya. Mengapa usaha Mang Samad itu meningkatkan perekonomian warga? Ya karena tadi adik-adik, karena hasil usaha dari Mang Samad ini juga dirasakan oleh warga di lingkungannya. Jadi ini meningkatkan perekonomian warga yang bekerja bersama Mang Samad, adik-adik. Lalu apa dampak dari yang dilakukan Mang Samad terhadap Indonesia? Ternyata apa yang dilakukan Mang Samad terhadap Indonesia itu sangat berdampak loh adik-adik. Apa dampaknya? Mang Samad itu mengharumkan nama Indonesia dan ikut memajukan perekonomian bangsa. Nah, dengan Mang Samad itu sendal kulitnya terkenal di mancanegara, itu otomatis orang-orang dari mancanegara mengenal bahwa sandal kulit berkualitas ini dari Indonesia, jadi mengharumkan nama Indonesia.
Mengapa usaha Mang Samad itu memperkuat perekonomian bangsa? Jelas itu memperkuat perekonomian bangsa, karena dari usaha Mang Samad itu membuat ekonomi di ekonomi warga di lingkungannya meningkat. Selain itu, kegiatan ekspor dari usaha Mang Samad juga menyumbang pemasukan devisa negara. Jadi ketika Mang Samad mengirim barang dari Indonesia ke luar negeri, otomatis di situ ada devisa negara yang masuk ke negara, ya. Ada ke uang yang masuk ke negara berupa biaya ekspor. Nah, di situ negara juga diuntungkan dalam segi perekonomiannya. Mengapa usaha Mang Samad bisa mengharumkan nama bangsa? Ya, karena produksi asli Indonesia itu mampu menembus pasar mancanegara. Nah, hal itu membuat nama Indonesia semakin dikenal, seperti penjelasan Kak Citra yang tadi, ya adik-adik ya. Sikap berbagi apa saja yang bisa kita contoh dari Mang Samad, adik-adik? Menurut kalian, sikap apa yang bisa kita contoh dari Mang Samad ini? Nah, kita bisa mencontoh dari Mang Samad ini adalah memberi kesempatan kepada orang sekitar agar dapat ikut merasakan hasil yang kita raih. Dia peduli dengan orang di sekitarnya, adik-adik. Jadi ini perlu kita contoh, ya adik-adik. Pada saat kita berhasil dari sisi perekonomian, kita juga membantu banyak orang untuk meningkatkan perekonomiannya sekaligus akan memperkuat perekonomian bangsa. Jadi kalau kita membantu banyak orang dengan usaha kita, maka kita bisa meningkatkan perekonomian juga. Nah, adik-adik yang bercita-cita ingin menjadi wirausahawan, nah jangan lupa ya, gunakan orang-orang di sekitar kalian. Jadi kalian bisa meningkatkan taraf hidup mereka, adik-adik. Nah, di sini kita akan belajar sikap dari Mang Samad dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sikap dari Mang Samad yang kita contoh yang pertama adalah kerja keras. Terus apa ya aplikasinya dalam kehidupan kita? Nah, aplikasinya dari untuk adik-adik semua, belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh. Itu termasuk sikap kerja keras, adik-adik. Lalu sikap Mang Samad yang kedua adalah tidak mudah menyerah dan selalu berinovasi. Lah, untuk adik-adik apa aplikasinya? Aplikasinya ini, selalu berusaha ketika mendapatkan nilai yang jelek, ya. Nah, kalian berusaha berarti itu tidak mudah menyerah, adik-adik. Nah, Mang Samad itu juga pandai memanfaatkan peluang, ya. Dia membuka peluang usaha. Terus aplikasinya dalam kehidupan kita apa yang bisa kita lakukan? Kalian bisa mengikuti lomba-lomba yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Itu memanfaatkan peluang yang ada, adik-adik. Sikap yang keempat yang kita pelajari dari Mang Samad adalah bermanfaat bagi orang lain. Nah, aplikasinya apa dalam kehidupan kita? Ya, kita bisa membantu teman-teman kita yang membutuhkan. Nah, itu tadi sikap-sikap yang perlu kita tiru dari Mang Samad dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.